Halo Sobat BBB, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita mau review gitar chord. Gitar chord yang kalau kalian lihat di online shop gitu ya, kayak di Shopee, Tokopedia tuh biasanya judulnya gini. Gitar chord AD810 OP Custom HQ. HQ, high quality. Gitu tuh. Ya. Kalau bahasa saya tuh gitar chord AD810 replika. Spek premium, kan lebih enak gitu. Tapi tetap sih, saya nggak pernah nulis kata custom di judul. Ya, intinya gitar. Tapi saya nggak kayak konten kreator sebelah yang apa namanya, kayak menajiskan barang-barang KW gitu ya. Kayak mentang-mentang istilahnya pegangannya ori terus gitu kan. Jadi mikirnya, cara dia ngomong itu seakan-akan yang beli gitar-gitar custom, gitar-gitar KW itu hina banget gitu, kayak haram banget gitu kan. Jadi ya saya nggak gitu, saya jual ori, jual saya ini chord AD810 ori nih saya jual yang replika, jual. Saya kan intinya memudahkan orang memahami dan mendengarkan. Kalau memang orang bilang, mas ada gitar custom, ya udah saya bilang, oh ada mas, ini chord custom. Masa saya bilang, oh mas, jangan bilang custom dong, bilangnya replika, gini. Dia punya uang, dia mau beli, kenapa kita yang sewot? Ya enggak? Kecuali nih, kamu belinya, nah baru, itu kan haram, barang haram, gitu toh. Jadi, ngapain ngurusin orang mau beli gitar custom? Replika katanya, KW, ya kan? Ngapain diurus-urus kayak apa? Barang solo itu jelek-jelek, belum tahu gitar-gitar solo itu handmade-nya juga banyak yang keren-keren. No tuh di atas tuh Bengawan, emang bikinan mana? Bikinan Kalimantan, bikinan Papua Nugini, bikinan solo handmade itu original, laku keras di pasaran. Speknya kamu beli, cobain sendiri. Mantap, saya ada review tuh di sini atau di sini, terserah tuh di sebelah mana nanti linknya nongol. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja. Ini adalah chord AD810 replika custom KW, whatever lu sebutnya apa, dengan spek yang premium. Kenapa saya bilang premium? Kita mulai dari headstock. Headstocknya dan necknya itu sudah solid alias neck utuh tanpa sambungan. Chord AD810 OP yang original aja masih sambungan. Nih, ini ori. Jadi ini yang KW, custom, replika. Ini necknya solid, utuh. Nih. Ini barangnya nih, kamu bisa lihat nih. Oke, sudah ya? Atau kurang jelas? Nih. Topnya pakai spruce, backside-nya menggunakan meranti. Bedanya sama yang ori itu, dia ini pakai meranti masih sama belakangnya. Tapi necknya udah utuh nih, neck utuh. Bridge-nya, no paku-paku club. Bridge-nya tuh, udah ngikutin bridge orinya chord, tanpa paku. Kuat. Ini dipasangin 0,10 senarnya, dan sudah laku banyak. Gak pernah ada tuh yang balik gara-gara bridge-nya jomplang. Gak, pakainya 0,10 lagi semua rata-rata. Tuh. Fretboard-nya rosewood, bridge-nya rosewood. Drayernya, tuning mesinnya, pakai groover. Tanpa basa-basi, kita gaspol ke check sound suaranya. Turunin dikit. Nah. Ini saya tuning di D, nggak di E. Jadi kalau kamu ngerasa suaranya kok lebih rendah atau beda dari suara yang biasa kamu dengar, karena yang kamu dengar itu tuning standar E, B, G, D, A, E. Ini tuningnya, tuning dari D. Berarti D, A, D, A, F, C, G, D.
kita main slow. String actionmu ketinggian, gak bakal bisa main progresif yang ini. Jadi string actionnya ini benar-benar udah dibikin low sesuai dengan standar, pakai alat, bukan pakai keker gitu loh. Oh ya, buat kamu yang pengen beli gitar ini, mau yang ini, yang ini, yang belakang-belakang sana tuh, gitar lele, whatever, terserah kamu mau beli gitar apa, kamu bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kamu bisa beli lewat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, terserah kamu beli lewat apa. Atau kalau kamu mau tanya-tanya, kamu bisa chat di kolom, chat nomor WhatsApp yang ada di kolom komentar, di kolom deskripsi, sorry, ngomongnya salah. Dan buat kamu yang daerahnya dekat dengan toko, daerah-daerah Pekalongan, Subah, Batang, Limpung, Banyuputih, ataupun daerah mana, kalau memang masih terjangkau sama kamu, datang ke toko, kamu bisa cuci gitar, servis gitar di toko kita, setting gitar. Ini salah satu pasien nih. Ini Ibanez RG, replika, custom. Dia mau cuci gitar, sekaligus setting, playability semua, dan ganti senar. Dan dia minta upgrade juga. Jadi, semua itu bisa diatur lah. Kamu tinggal WhatsApp aja. Dari saya untuk gitar ini, thank you. Thank you dua kali. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.